Halo netizen, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menerima kunjungan kehormatan Duta Besar India untuk Indonesia dan Timur Leste, His Excellency Mr. Sandeep Chakraforty di Markas Besar Angkatan Laut Mabesal Cilangkap, Jakarta. Pertemuan hangat yang berlangsung di Admiral Room Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta ini membahas berbagai aspek peningkatan kerjasama antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Kasal menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut akan menggelar sejumlah kegiatan internasional, di antara Multilateral Naval Exercise Komodo ke-5, International Fleet Review dan International Maritime Security Symposium ke-6 yang akan berlangsung di Bali pada 15-22 Februari 2025. Tentunya TNI Angkatan Laut berharap agar Angkatan Laut India dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menanggapi undangan tersebut, Dubes India menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan bahwa negaranya akan berpartisipasi dalam acara tersebut. Selain itu, Dubes India juga mengundang TNI Angkatan Laut untuk mengikuti konferensi Continuing Medical Education CME on Marine Medicine and Allied Sciences 2024 yang akan diselenggarakan pada pertengahan September mendatang di India Naval Hospital Ship Ashwini, Mumbai. Dubes India menyampaikan undangan dari Direktur Jenderal Medical Service India Navy, Surgeon Vice Admiral Arti Sarin kepada TNI Angkatan Laut untuk ikut serta dalam konferensi ini. Kasal juga mengucapkan terima kasih atas berbagai kerjasama yang telah terjalin antara Angkatan Laut kedua negara, khususnya di bidang pendidikan serta operasi dan latihan, dan berharap pertemuan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak termasuk bagi generasi mendatang. Terima kasih, Jala Seva, Chayamahe.